guys, betul ke ini adalah soalan log yang paling susah di dalam dunia? Sebenarnya, simple ya soalan ini. Diberi log AX sama dengan P dan log BX sama dengan Q. Tunjukkan log X, punca kuasa AB bersamaan dengan P tambah Q bagi dengan 2PQ. Baik, kalau anda nak bermula soalan ini, anda lihat kepada, first, dia punya base. Base dia adalah X. So, dekat sini kalau kamu lihat, base dia adalah A, base dia adalah B. Jadi, kamu tahu bahawa kamu kena bermula something daripada sini. Baik. So, sekarang kamu boleh tulis log X AB. Baik, ini anda boleh tulis sebagai log X AB kuasa setengah. Dan dengan menggunakan rumus log, kamu boleh tulis setengah log X AB. So, ini adalah pendaraman. So, bermaksud kita boleh pecahkan dia menurut rumus log. Kalau kamu pecahkan, kita akan dapat setengah log X A tambah dengan log X B. Okey, sekarang kamu lihat dekat sini dan juga di sini. Ini adalah base X. Tetapi, kita ada dekat sini log base A. Bermaksud kita perlu tukarkan daripada base X kepada base A. Kalau kamu tukarkan, dia akan menjadi 1 per base bertukar. Log A X 1 per log B X. Okey, kalau kamu confused, saya boleh jelaskan dekat sini. Kita ada log X A. So, kalau kita nak tukarkan kepada base A, log base A, log base A, kita ambil yang atas dan yang bawah. Yang atas adalah A, yang bawah adalah X. So, log AA ini bersamaan dengan 1. So, sebab tu kita boleh tulis log AX. Baik, dengan cara yang sama, log XB, kalau saya nak tukarkan kepada base B, kita tulis log base B, log base B, yang atas adalah yang B, yang bawah adalah X. B, X. Tetapi ini bersamaan dengan 1. So, kita boleh tulis 1 per log BX. Okey, so sekarang saya boleh tulis setengah log AX. Log AX bersamaan dengan P dan log BX sama dengan Q. So, sekarang kita boleh menggunakan darab silang P tambah Q bagi dengan PQ. P tambah Q bagi dengan 2PQ. So, saya dah tunjukkan ini bukanlah soalan log yang paling susah di dalam dunia. Semuanya susah kalau kamu tidak cukup latihan. Okey guys, kalau kamu berminat untuk join kelas Ignite saya, klik kepada link bio.